Sorry. Tempatnya nyaman banget. Bikin tidur makin pules. Enak banget. Tapi ini bukan lagi di hotel kapsul. Tapi sekarang lagi ada di bis. Wih. Enak banget. Hai guys, kenalin nih. Aku Ival asli Semarang, tapi udah bekerja di Jakarta. Nah, aku ini mau mencoba keliling Jawa pakai bis. Soalnya, aku mau ngebuktiin katanya sekarang ini bis sudah semakin nyaman. Nah, ini dia. Bis Sinar Jaya Suite Class. Gede, panjang, pasti nyaman. Yuk, kita coba. Gampang dan gak ribet, aku beli tiketnya melalui aplikasi Traveloka. Tinggal pilih rute mau kemana dan pilih mau naik bis apa. Gampil banget kan? Waduh, enak banget setelah jalan-jalan ke Jogja. Ada buku yang baru diperbaiki jalannya, kita ke Malioboro. Jajan sambil makan es krim gelato viral yang di Jogja. Sekarang saatnya pulang ke Jakarta dengan menggunakan bus Sinar Jaya Suite Class. Kelas tertinggi yang ada di Sinar Jaya. Top. Bus ini sebelum kita masuk, kita harus menyiapkan tiket serta surat-surat administrasi syarat perjalanan luar kota. Itu yang paling penting. Lalu, bis ini juga menerapkan protokol kesehatan. Kita copot sepatu di luar. Selain itu, sebelum masuk, kita harus menggunakan hand sanitizer. Kebersihan di bis juga sangat-sangat bersih. Bahkan kamar mandinya super bersih. Ada air bersih, kloset duduk, ada wastafelnya juga. Enak banget. Di dalam bis ini kita mendapatkan tempat duduk konfigurasi 22, tapi bukan sebelah-sebelah ya, konfigurasi duduknya atas bawah sehingga social distancing tetap terjaga. Selain itu, reclining seatnya bisa nyampe 80 derajat kemiringan. Kita mendapatkan tab Android untuk menghibur kita di perjalanan. Selain itu ada lampu baca, ada selimut, dan ada bantal. Jadi perjalanan dari Jogja menuju Jakarta yang memakan waktu 10 jam gak akan terasa lama. Dijamin deh. Wah, enak banget. Dalam perjalanan Jogja menuju Jakarta, kita juga mendapat satu kali makan malam yang enak dan restorannya terjamin kebersihannya. Nah, setelah makan malam ini nih emang paling enak. Nikmati pemandangan sambil minum kopi. Nah, sekarang waktunya saya menikmati pemandangan malam Pantura dulu. Jangan diganggu ya. Akhirnya sudah sampai Jakarta. Wah,